Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Acting Lectures dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk Ayu Ting Ting, karena hari ini adalah hari yang spesial untuk anak tersayangnya, yaitu Bilqis Humairah Raza. Pertumbuhan yang sangat bagus dan signifikan terlihat di layar-layar kamera, karena Bilqis sekarang nampak begitu cantik dan juga menggemaskan. Inilah Bilqis saat masih kecil ya pemirsa, saat masih berada di pelukan sang bunda setiap waktu. Dan sekarang Bilqis sudah beranjak menjadi seorang gadis yang sangat lincah, baik hati, pintar, dan pastinya penyayang untuk orang tuanya. Hari ini adalah hari ulang tahun Bilqis Humairah Raza. Ungkapan kebahagiaan dituliskan oleh ibunda tercinta, yaitu Ayu Ting Ting. Happy birthday anak bunda sayang Bilqis Humairah Raza yang ke-10 tahun, semoga sehat selalu, panjang umur, selalu tumbuh menjadi anak yang soleha, semakin pintar, cerdas, selalu jadi anak yang baik, manis, sayang sama bunda, ayah, ibu, auti, selalu bahagia. Semoga semua yang kamu inginkan terwujud dan terkabul ya nak, amin ya robbal alamin. Allah ijabah semua doa. Bunda selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu nak. Kamu adalah lah segalanya buat bunda. Semoga Iqis suka ya sama surprise kecil ini. Oh iya, terima kasih juga buat Om Kishu TV dan Auti yang sudah bantuin surprise buat Iqis. Ya anak bunda, semoga panjang umur, sehat selalu, dan juga semoga selalu sukses, amin ya rabbal alamin. Pertumbuhannya semakin sangat terlihat karena Iqis semakin cantik dan juga semakin menggemaskan. Happy birthday untuk Iqis dan juga untuk keluarga yang sudah memberikan surprise luar biasa malam hari ini, spesial untuk ulang tahun Iqis, happy birthday. Oke sahabat semua, di sini juga ada berita mengenai ayah Rojak yang selalu memberikan yang terbaik untuk putrinya, yaitu Syifa. Rela nih ya nunggu di depan toilet karena menjaga Syifa. Walaupun Syifa sudah menikah, tapi ayah Rojak sangat antusias dan sayang banget nih sama putri tercintanya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan kebahagiaan-kebahagiaan dari Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday ibu, panjang umur, sehat selalu, pokoknya ini panjang umur buat ibu ya, sehat selalu, amin. Kaget ya? Ini ada lagi hadiahnya, bentar. Hadiahnya mana ya? Ya, hadiahnya mana ya? Hadiahnya mana ya, Bunda? Hadiahnya mana, Bunda? Hadiahnya? Dia ngapain di depan toilet? Nungguin siapa dia depan toilet nih? Nungguin siapa dia? Siapa yang ada di toilet nih? Si Badi. Tuh badut, kurang baik apa bapak lo tuh? Sampai nungguin lo begini nih. Hah? Gimana cerita bapak lo disuruh jadi penjaga toilet gini, badut? Dia lagi di toilet. Bapaknya suruh nunggu di depan. Happy birthday ibu, panjang umur, sehat selalu, pokoknya amin. Pokoknya panjang umur buat ibu ya, sehat selalu, amin. Kaget ya? Ini ada lagi hadiahnya, bentar. Hadiahnya mana ya? Ya, hadiahnya mana ya?
hadiahnya mana ya, Bunda? Hadiahnya mana, Bunda? Hadiahnya? Dia ngapain di depan toilet? Nungguin siapa dia depan toilet nih? Nungguin siapa dia? Siapa yang ada di toilet nih? Si Badut nih. Tuh Badut, kurang baik apa bapak lo tuh? Sampai nungguin lo begini nih. Hah? Gimana cerita bapak lo disuruh jadi penjaga toilet gini, Badut? Dia lagi di toilet. Bapaknya suruh nunggu di depan. Dia ngapain di depan toilet? Nungguin siapa dia depan toilet nih? Nungguin siapa dia? Siapa yang ada di toilet nih? Si Badut nih. Tuh Badut, kurang baik apa bapak lo tuh? Sampai nungguin lo begini nih. Hah? Gimana cerita bapak lo disuruh jadi penjaga toilet gini, Badut? Dia lagi di toilet. Bapaknya suruh nunggu di depan. Dia ngapain di depan toilet? Nungguin siapa dia depan toilet nih? Nungguin siapa dia? Siapa yang ada di toilet nih? Si Badut nih. Tuh Badut, kurang baik apa bapak lo tuh? Sampai nungguin lo begini nih. Hah? Gimana cerita bapak lo disuruh jadi penjaga toilet gini, Badut? Dia lagi di toilet. Bapaknya suruh nunggu di depan. Dia ngapain di depan toilet? Nungguin siapa dia depan toilet nih? Nungguin siapa dia? Siapa yang ada di toilet nih? Si Badut nih. Tuh Badut, kurang baik apa bapak lo tuh? Sampai nungguin lo begini nih. Hah? Gimana cerita bapak lo disuruh jadi penjaga toilet gini, Badut? Dia lagi di toilet. Bapaknya suruh nunggu di depan. Dia ngapain di depan toilet? Nungguin siapa dia depan toilet nih? Nungguin siapa dia? Siapa yang ada di toilet nih? Si Badut nih. Tuh Badut, kurang baik apa bapak lo tuh? Sampai nungguin lo begini nih. Hah? Gimana cerita bapak lo disuruh jadi penjaga toilet gini, Badut? Dia lagi di toilet. Bapaknya suruh nunggu di depan.